Irulinverse, jumpa lagi dengan saya di channel Irulin TV, tempatnya video seru dan asik. Nah, untuk kali ini saya akan kembali membahas video unik yang bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri. Langsung saja kita mulai. Oke, bagi kalian yang besok mau ikut ujian bahasa Inggris, wajib nih nonton video ini yang isinya sangat amat mencerahkan dan menambah wawasan kalian. Nama-nama hari dalam versi bahasa Inggris, Sunday, Monday, hari Kamis, hari Minggu, 20 day, 14, 16, 12, 11, crocodile, 50, forget, besoknya lagi crocodile, 17, electrin, tintin. Yuk langsung satu like sama dengan 100 kali pukulan plus rukiah buat abang ini. Ini adalah permainan ketangkasan otak yang akan memicu pemainnya untuk menyelamatkan otak mereka. Говорят, я хочу, я сырья, я сырья. Я хочу сырья, я хочу. Дай кака, дай бабака. Ya, sehari main seperti ini 2 jam aja sudah enak kali ya. Lihatlah atraksi ibu ini yang sangat mengagumkan menciptakan suara dengan cara yang sangat estetik. Ini adalah contoh dari ciri-ciri anak berbakti kepada orang tua. Naik ke atas, tidur, tidur. Balik lagi, tidurnya balik, balik, jangan gitu, balik lagi, balik ke sini. Nah, gitu. Oh, pinternya, pinternya, ih. Nah, jika yang tadi adalah ciri-ciri anak yang berbakti, kalau yang satu ini adalah ciri-ciri anak yang durhaka. Hati-hati loh ya, jangan ditiru takutnya kualat. Ini akibatnya jika orang baru bangun tidur langsung diajak jalan dan melewati jembatan yang kecil dan menanjak. Buat kamu yang suka pakai knalpot brong, ban motor dikecilin hingga motor dibuat ceper, kalian masih lemah jika belum mencoba modifikasi seperti ini nih. Satu ini ada majikan yang baik banget karena mau aja disuruh babu untuk ngangkat jemuran tuh. Ternyata selama ini orang-orang pada salah paham. Suara ini adalah suara musang yang sedang birahi. Bulan yang sedang birahi, suaranya kayak ketawa kan? Ini bikin sering salah paham. Kalau kita malam-malam lagi jalan di bawah pohon bambu atau di hutan, diketawain sama dia nih, kita pasti langsung ibu dibilangin diketawain kuntilanak. Tuh. Apalagi kalau kita dapatnya pas dia lagi ngekek gitu. Gitu kan. Tuh. Ini lebih mirip suara perempuan ngetawain kita nih. Ini akibatnya jika berkendara tapi rem kaki kurang pakem. Apalagi ada musang yang menarik kendaraanmu seperti ini. Saat berjalan, hendaklah kita memperhatikan lingkungan sekitar. Minimal gak selalu lihat ke atas ya, tapi sesekali lihatlah ke bawah juga. Jika
kamu ingin berhasil memecahkan misteri dalam sebuah game, salah satunya bisa dengan melihat tutorial game seperti ini. Nah, di sini kita enggak usah ke sana. Di situ ada Skibidi, Skibidu, Skubidubidu, oke? Okay? Ah, ke sini. Jangan ke sini, guys. Bukan ini jalannya, oke? Okay? Kita ke sini, teman-teman. Bener gak sih? Tunggu. Gua ragu. Gua mulai ragu, teman-teman. Kita udah kesini. Benar, guys. Jalannya benar yang ini. Benar, maaf. Maaf karena telah meragukan teman-teman yang sedang menonton. Oke, satu. Ini ekspresimu saat melihat sesuatu dari kejauhan, tapi tidak jelas dan masih penasaran. Ini jadinya jika lagi enak boker tapi punya temen yang jahil seperti ini. Nah ini nih jika kamu bekerja sambil emosi, jadi tidak fokus dengan medan yang ada. Oke, Linvers, itu dia konten kali ini. Jika kamu terhibur, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten menarik selanjutnya di channel Irulin TV. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.